tidak mau si suka yang seperti ini. Kamu Doraemon. Kok aku? Bukannya tadi kamu yang melakukannya? Aku tidak mau si suka yang begini. Selesai. Akhirnya aku berhasil juga membuatnya. Buat apa? Untuk hadiah ulang tahun si suka nanti, aku sudah buat sesuatu yang spesial loh. Si suka itu suka dengan bunga kan? Maka dari itu ini. Kenapa? Tidak, itu botol minuman yang bagus kok. Ini bukan botol minum, tapi vas tahu. Aduh. Jadi bentuknya sama sekali tidak mirip vas bunga ya? Aku gagal. Kamu jangan bilang begitu dong, Nobita. Tahun ini Sunio saja memberikan hadiah tas impor dari Prancis. Ini tas asli dari Prancis loh. Wah, indah sekali. Jayan memberikan sekotak sabun mandi. Kamu bisa pakai untuk mandi. Banyak sekali. Deki Sugi memberikan sapu tangan dengan motif bunga mawar. Semoga kamu suka ya, si suka. Terima kasih, aku suka. Sementara aku Botol yang bagus. Ini pasti sama sekali tidak akan membuat si suka senang. Tidak, itu lumayan bagus kok, botol itu. Kan sudah aku bilang, ini vas bunga. Iya. Ternyata hadiah ini memang tidak sesuai. Tapi apa yang sebenarnya si suka mau, aku kan tidak tahu. Kalau begitu, satelit mata-mata. Mula-mula kita cari dulu apa yang sebenarnya si suka inginkan. Oh, itu rumah si suka. Dengan satelit ini, siapa tahu kita bisa dapat informasi apa yang sedang si suka inginkan. Oh, begitu. Itu si suka. Kenapa di hari ulang tahunku sendiri aku malah tidak bisa kemana-mana? Aku jadi tidak bisa bikin kue. Terus aku juga tidak bisa latihan piano. Coba khusus untuk hari ini aku bisa jadi dua orang. Jadi dua orang? Doraemon, kalau kita jadikan si suka dua orang, mustahil ya? Bisa saja. Masa? Asalkan pakai alat ini. Robot kopi. Cukup dengan menyentuh bagian hidungnya, robot ini akan berubah. Mulai dari bentuk dan sikap, semuanya akan jadi sama. Seperti kamu. Coba kamu tekan. Di sini? Iya. Aku adalah Nobita. Nah, benar-benar mirip kan? Sekarang aku mau tidur siang dulu. Memangnya aku seperti ini ya? Memang iya. Nah, kalau hidungnya ditekan sekali lagi, dia kembali ke asal. Oh, begitu. Kalau hadiahnya ini, si suka pasti akan senang sekali. Kalau begitu, sekarang cepatlah kamu ke rumah si suka. Iya. Si suka. Apa? Ulang tahunnya kan bukan sekarang. Ini? Apa ini, Nobita? Coba kamu tekan dulu bagian hidungnya. Hidungnya? Begini. Tidak mungkin. Selamat siang, aku Minamoto Shizuka. Salam kenal. Karena kami tahu mungkin hari ini kamu akan sibuk sekali. Misalnya seperti mau buat kue atau pergi les piano. Jadi kami hadiahkan robot tiruan ini untuk membantu kamu. Keren.
Terima kasih ya Nobita, Doraemon. Ya, sama-sama. Asalkan kamu senang, itu sudah cukup kok. Tapi, kalau hari ini aku sibuk. Kamu tahu dari mana Nobita? Itu... Ya... Tebak-tebak saja kok. Kalau ada yang bisa kubantu, jangan segan-segan minta tolong ya. Iya, karena sekarang aku mau pergi les piano, jadi kamu tolong pergi belanja, boleh? Tentu saja. Pertama-tama, toko bahan kue. Si Suka jadi senang loh, untung saja ya. Tapi robot tiruan ini apa benar-benar bisa diandalkan? Awas, minggir, minggir, minggir. Ada apa ini? Tidak tahu, tiba-tiba sifatnya jadi aneh begini. Payah kan? Baru diteriaki saja sudah kaget. Belum lagi aku turun tangan langsung. Doraemon. Tunggu, aku lihat buku petunjuknya dulu. Ini kenapa ya? Kalau robot mengalami trauma di kepala, kemungkinan besar sifatnya akan berubah jadi aneh. Ayo maju sini. Jangan-jangan karena kepalanya terbentur barusan itu. Penakut, anjing yang payah. Karena ini termasuk barang produksi murah, jadi memang mudah rusak. Ini semua salah kamu, Doraemon. Enak saja kamu, yang awalnya punya ide seperti ini kan kamu. Aku tidak mau si Suka yang seperti ini. Kalian ada apa sih? Dari tadi berisik terus. Kenapa kalian berdua malah diam di sini? Ayo kita belanja. Si kacamata dan musang, jangan malas. Kalau si Suka melihat robotnya begini, nanti dia pasti marah. Cepat perbaiki dong, Doraemon. Tunggu dulu. Ini timun paling lurus dan paling keren yang pernah ada. Ini toko sayur paling hebat yang pernah aku datangi. Baru kali ini aku dipuji begitu. Aku terharu. Mana kecil, bagaimana rasanya? Enak sekali. Sudah kuduga. Aku akan berikan diskon khusus untuk kamu. Oke, aku tunggu. Kenapa kamu malah ke toko sayur? Aduh, bagaimana sih? Aduh. Kakek tua! Doraemon, sudah mengerti belum? Aduh, dalam keadaan ini, dalam keadaan seperti ini. Aduh, bagaimana? Gawat, itu Giant dan Suneo. Di tempat seperti ini. Hei, Giant, Suneo! Aku mau buat pesta ulang tahun. Jangan lupa datang ya. Ayo pergi. Hei, Nobita, kenapa kamu berbuat sekasar itu pada si Suka? Bukan begitu. Aku juga tidak sengaja. Kamu tidak apa-apa. Nobita jahat. Dia menarik tanganku lalu menjatuhkan aku. Apa kamu begitu membenci aku? Memperlakukan aku begini? Bukan, aku tidak sengaja. Sekarang sifatnya berubah jadi cengeng. Hei Nobita, kamu sudah membuat si Suka menangis. Bukan seperti itu, Giant. Aku bukan siapa-siapa. Di dunia ini tidak ada yang menganggap diriku ada. Sudahlah, ayo pergi. Kalau ini Hei Nobita, kalau sampai kamu datang ke pesta ulang tahun si Suka, aku pukul kamu nanti ya. Sekarang kita... Ikan, jenis ikan ada macam-macam, banyak sekali. Benar kan? Benar. Yang ini namanya cumi-cumi. Kalau yang di sana itu namanya kerang. Ya, benar. Jangan bicara yang tidak penting. Beli saja yang kamu perlukan, cepat. Iya, benar. Itu si Suka yang asli. Waduh, gawat. Si Suka, aku belanja dengan semangat loh. Ayo pergi. Cara memperbaiki aneh. Jadi bagaimana caranya? Jika sifat robot berubah jadi aneh, tepuk dengan tepat di bagian tengah punggung sebelah kanan robot 75 derajat. Sebelah kanan 75 derajat. Pasti sekitar sini. Maaf. Ada apa? Kok tiba-tiba kalian lari? Tidak. Suka,
Ini. Ada apa sih? Tidak ada apa-apa kok. Sisuka, terima kasih ya. Les pianonya sudah selesai. Sudah. Sepertinya dia sudah benar. Syukurlah. Sisuka, kalau begitu sekarang kamu tidak perlu bantuan robot ini lagi kan? Iya. Sebenarnya aku mau minta bantuannya untuk menghias kue ulang tahun. Boleh kan? Tapi bagaimana ya? Kan sudah benar, pasti tidak apa-apa. Sudah benar? Tidak apa-apa. Nanti pesta ulang tahunnya jam 3 sore loh. Datang ya. Sampai jumpa. Kami pasti datang. Tetap saja aku khawatir. Karena robot itu hadiah ulang tahun dari kita, jadi apa boleh buat kalau si Suka mau pakai dia seharian ini. Selesai. Terima kasih ya. Aku benar-benar tertolong. Ternyata bisa jadi dua itu memang enak. Oh iya, Shizuka. Ada apa? Ulang tahun itu rasanya menyenangkan ya? Tentu saja. Satu tahun hanya sekali. Jadi setiap ulang tahun harus dirayakan. Jadi tentang hari seperti itu, hah? Aku juga ingin merasakannya. Pesta ulang tahun. Tentu saja boleh. Kamu kan sudah membantuku hari ini, jadi kamu boleh ikut. Bukan itu maksudku, hah? Aku ingin jadi yang sebenarnya. Maksud kamu apa? Sudah kuputuskan. Aku akan menggantikan peranmu di sini. Aku akan jadi kamu. Hah? Aku sudah meniru kamu dengan sempurna. Jadi pasti tidak akan ada yang tahu. Nobita, sudah waktunya kita untuk pergi ke acara ulang tahun Shizuka. Ayo kita ke rumah Shizuka. Kamu kenapa? Robot tiruannya, apa iya sudah tidak rusak lagi? Jangan khawatir, kan tadi sudah diperbaiki. Iya ya, kamu benar juga. Nanti setelah pesta selesai, baru kita langsung ambil lagi saja ya. Botol itu tidak jadi kamu bawa. Itu bukan botol, vas bunga. Kan sudah susah-susah dibuat, lebih baik bawa sekalian. Menurutku Shizuka pasti akan menerima itu dengan senang hati. Apa iya? Shizuka! Selamat datang di acara pesta ulang tahunku. Nah, silakan masuk. Robot tiruannya mana? Aku suruh dia pergi belanja sebentar. Mula-mula, kalian dengarkan dulu permainan biolaku ya. Ayo, tepuk tangan. Hari ini Shizuka terlihat berbeda ya. Biar saja, untuk hari ini gak apa-apa deh. Iya. Tahan, ini harus spesial bagi Shizuka. Tahan. Oke, sekarang mana hadiahnya? Aku sudah tidak sabar. Iya. Ini hadiah persembahan dariku. Tas impor dari Prancis. Ku beli dari departemen store ternama loh. Aku mengerti. Barang-barang mahal dari Prancis memang cocok untukku kan? Ya benar. Dariku satu kotak sabun mandi untuk persediaan selama satu bulan. Aku ini tidak pakai sabun murahan tau. Maaf. Hadiah dariku adalah sapu tangan yang bermotif bunga mawar. Terima kasih. Nah, hadiah Nobita mana? Kamu bawa kan? Hadiah untukku. Hadiah aku? Nobita, berikan saja. Yang penting ini kan Shizuka, bukan robot tiruan itu. Hadiahku, aku membuatnya sendiri loh. Shizuka, karena kamu suka bunga, aku buatkan vas bunganya.
botol yang aneh. Yang seperti ini aku tidak perlu. Si Suka. Bukan. Si Suka tidak seperti ini. Kamu menyamar sebagai Si Suka. Hei Nobita, kamu bicara apa? Sudahlah, memang hadiahmu juga aneh kok. Nobita, yang kamu bilang itu sangat tidak sopan. Karena aku tahu, Si Suka tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Benar, pantas saja dari tadi sifatnya aneh sekali. Kamu adalah robot tiruan kan? Apa yang kamu lakukan dengan Si Suka asli? Kalian bicara apa sih? Aku ini yang asli. Si Suka yang asli di mana? Cepat katakan sekarang. Kamu berisik sekali. Tunggu. Kok begini? Si Suka. Tunggu. Tunggu. Aku Si Suka yang asli. Dan aku akan terus begitu. Suara ini. Dan selanjutnya, mari kita sambut grup Yola dari tim kelas 6. Kamu siapa? Aku Shizuka Minamoto. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Kalian semua dengarkan permainanku ya. Tunggu dulu. Pinjam ya. Aku berani berani. Siapa dia? Suara ini. Ambil. Ayo kejar. Tunggu. Dia cepat sekali. Itu karena dia robot. Seandainya saja ada umpan untuk memancing dia. Umpan memancing. Coba ini. Kena. Dia kabur, Nobita. Tidak, ini sudah oke. Aduh, aku jadi kotor begini. Sekarang. Kembalilah ke asal. Berhasil. Sukses besar. Gawat. Gawat kenapa? Aku lupa tanya. Si Suka yang asli itu sekarang ada di mana? Gawat, gimana dong? Nobita. Si Suka, kamu tidak apa-apa? Ternyata Si Suka yang asli disekap dan dikurung di lemari ruangan sebelah. Sebenarnya ini ada apa? Nobita, sebaiknya kamu jelaskan. Nobita, aku takut sekali. Si Suka. Loh, Nobita, ngomong-ngomong kamu sedang apa di kamar mandiku? Aku cuma... Jadi begitu ceritanya. Hati-hati dong, Nobita. Iya benar itu. Ini semua salah kamu, Nobita. Sudahlah, yang penting kan Si Suka tidak terluka. Itu yang utama kan? Maafkan aku ya, Si Suka. Tidak apa-apa, yang salah aku sendiri kok. Kalau aku lebih giat, aku tidak butuh bantuan dari robot tiruan itu. Ini bukan salah kamu, Nobita. Si Suka. Nobita, sekarang waktunya berikan hadiahmu yang kamu buat sendiri itu. Hadiah itu lagi? Wah, hadiah untukku. Kamu buat sendiri, Nobita. Iya, tapi sebenarnya aku malu. Ini. Wah, vas bunga yang indah. Terima kasih ya, Nobita. Aku benar-benar senang. Suka. Kamu tahu itu vas bunga. Oke, sekarang waktunya kita rayakan ulang tahun Si Suka sekali lagi. Suka? Selamat ulang tahun! Terima kasih, teman-teman.
memainkan sebuah lagu untuk kalian dengan biola ini. Dengan robot tiruan, permainan biolanya sama. Menurutku, si suka yang asli masih lebih baik.